mau meliput bisnya Pak Joni Pratama baru. Mau berangkat ziarah. Jualan bakso Bang Andri. Bisnya Pak Joni. Iya. 95 ini. Teman-teman ya, ini bis ALS Nopin 311 sudah tiba kembali di pool bis ALS Yogyakarta. Kemungkinan bis ALS Nopin 311 akan diberangkatkan selepas sholat Jumat ya, ini ya teman-teman ya. Pak Ketua, ini Pak Ketua, tadi baru saja saya dapat telepon atau dapat pesan WhatsApp ya, untuk menyerahkan donasi atau tali kasih untuk Pak Retno. Oh, Pak Retno. Iya, jadi kita serahkan ke Pak Retno ya. Kita panggil ke arah sini aja Ketua. Sini Ketua. Kita panggil Pak Retno ya. Kemana Pak Bu? Ya, ini jadi gini Pak Retno. Ini tadi saya baru saja dapat pesan WhatsApp dari hamba Allah yang berada di Pekanbaru, Ketua. Pekanbaru, ya. Iya, untuk menyerahkan sedikit rezekinya ya, untuk Pak Retno yang hari ini akan berangkat menuju ke Lampung. Ke Lampung. Semoga 081. Iya, ya, semoga bisa untuk bekal ya, Pak Retno. Ya, ya, ya. Jadi kita serahkan ya kepada Pak Retno sebesar Rp250.000. Ya. Mau diterima Pak Retno? Rp250.000 ini dari hamba Allah yang berada di Pekanbaru. Sampaikan terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada hamba Allah yang berada di Pekanbaru. Telah memberikan bantuan sama saya, buat keperluan saya, dan bermanfaat bagi saya. Dan saya ucapkan, mudah-mudahan hamba Allah yang dari Pekanbaru murah rezekinya, diberi kesehatan selalu. Amin, amin. Terima kasih Pak Parinduri. Saya juga mendoakan untuk hamba Allah yang berada di Pekanbaru, semoga selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan untuk seluruh keluarganya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan lagi Pak Ketua, ya, Pak. Ini untuk Pak Reno lagi. Keban. Ini Rp100.000, Rp100.000. Ini dari Bang Ari yang berada di Polda Banten. Beliau adalah di bagian Propam Polda Banten. Ini dari Bang Ari untuk Pak Retno sebesar Rp100.000. Mohon diterima. Dari Bang Ari. Sampaikan terima kasih kepada Bang Ari Propam Polda Banten. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Bang Ari Propam yang berada di Polda Banten. Mudah-mudahan ya bantuannya saya
saya ucapkan terima kasih banyak, bermanfaat bagi saya. Dan saya doakan Bang Ari dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya. Amin, amin. Terima kasih Pak Retno. Pak Parinduri. Ini saya dititipi dari Bang Ari yang berada di Banten. Beliau bekerja atau berdinas di Propam Polda Banten. Ini tali kasih sebesar Rp100.000 Pak Ketua untuk Pak Parinduri. Ini dari Bang Ari Propam Polda Banten. Sampaikan terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Parinduri, Pak Reno, silahkan. Ini nanti berangkat habis Jumatan? Langsung aja nggak apa-apa, kalau sudah kecewanya cuma. Iya, nanti di mana rest area atau di mana nanti? Ya. Iya. Nanti saya udah, nggak ada yang ketinggal langsung berangkat. Iya. Terima kasih ya Pak Parinduri, Pak Reno. Iya. Semoga lancar, selamat sampai Medan. Pak Reno juga hati-hati. Aman-aman ya, KPK, KPK. Apain? Ini kok masih sisa toh? Jadi siapa ketua? Gak tahu maksudnya. 50, 100, 100. Tadi ngasih berapa total? 50. Oh. Pak Reno tambah lagi 100. Oh. Jadi 100. Ini masih sisa? Ini. Ini kok masih sisa loh? Gak tahu. Dikembalikan ke saya? Ya, karena gak ada donasi. Ya untuk Pak Ketua aja. Alah, untuk Pak Ketua aja. Terima kasih. Enggak. Untuk Pak Ketua. Untuk Pak Ketua aja. Untuk Pak Ketua. Iya. Aman. Ya. Atau bahasanya? Kalau sudah dipegang Pak Ketua, gak mungkin lepas. Karena sudah kuat sekali ini. Ini dari Bang Ari yang berada di Banten, dari beliau di Propam Polda Banten. Sampaikan terima kasih kepada Bang Ari untuk Pak Ketua. Propam Banten, semoga Bang Ari dijadikan warganya dan dijadikan sebetulnya dan dijadikan kepada semua. Saya terima kasih. Amin. Awas keserempet pantatnya nanti. Opnam. Opnam. Pak Ketua kemarin banyak menerima. Hari ini terima lagi. Jumat berkah. Kira tadi punya siapa kok masih ada kita. Ternyata milik Pak Ketua dari Bang Ari. Iya. Berarti Bang Ari juga ingat sama Pak Ketua. Karena kalau tadi Bang Ari nggak ngirim, mungkin Pak Ketua merepet. Cuma bagi-bagi kok nggak ada kita. Kapan-kapan kita main ke Banten Ketua. Biar dijemput Bang Ari pakai mobil patroli. Wah. Apaan itu? Bawa pasien. Iya. Ketua. Bawa pasien COVID. Yang pasti kita ucapkan kepada hamba Allah yang berada di Kota Pekanbaru ya, yang telah memberikan tali kasih kepada Pak Retno, Bang Ari yang berada di Propam Polda Banten yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk Pak Parinduri, untuk Pak Retno dan Pak Ketua. Yang pasti doa terbaik untuk semuanya. Ini berbagi di hari yang bagus, hari Jumat. Berkah. Jumat berkah. Semoga banyak rezekinya, lekas dapat penggantinya ya Ketua ya. Dari kali lipat. Oke, dari lebih dari berapa? 10 kali lipat penggantinya. Oh, iya, mantap. Tak terhingga. Ya, gitu aja. Iya. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Dan ini penumpang juga sudah datang. Mendadak. Oh, penumpang mendadak ini. Mau kemana? Probo Sutejo. Oh ya. Menteri. Oh. Probo Sutejo itu hari pemuda Bapya. Iya. Nanti itu papuat pengairan. Oke Ketua. Ya. Ini masih jam 11 ya ini ya teman-teman ya. Jadi tanggung sekali. Ini mungkin akan ini berangkat dulu. Bapya. Ini Pak Menteri, Menteri Pengairan. Ya, selamat jalan ya. Ya, Pak Parinduri. Hati-hati Pak Parinduri ya. Semoga lancar, selamat. Kurang satu sewanya belum datang. Sebentar lagi. Oh, masih satu lagi toh? Saya belum datang, sebentar lagi. Masih nunggu sewa satu lagi ya ini ya, teman-teman ya. Jangan lama-lama, karena ada penyelamatnya.
kemungkinan habis Jumatan ini ya teman-teman ya, diputuskan sama Pak Parinduri ya, karena ini masih nunggu satu sewa lagi ya. Oh, masuk. Lebih aman parkirnya di dalam. Lebih aman ya Bang Andri ya? Lebih aman parkirnya di dalam. Nunggu penumpang dari mana nih, Pak? Dari Janti. Oh, dari Janti. Oke, oke. Oke ya teman-teman ya, demikian video siang hari ini ya. Wonosari, Jogja, Palembang, Jambi, Ramayana sudah tiba, akan berangkat menuju ke arah Pulau Sumatera. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horax. Yang awal siang hari ini Pak Rohadi ya, biasanya mengawal sampai buntu.